Oh ini lapis buat goreng ya, Teh? Iya, Kak. Ini dibuangin di ininya, bekasnya ya? Iya, disaring dulu. Biar dia nggak hitam. Oke. Jadi itu rotokannya ngaruh ya buat nanti kalau masak selanjutnya gitu ya? Iya, ngaruh. Jadi minyak juga jadi hitam, Kak. Jadi hitam ya kalau nggak dibuangin ya? Iya. Harus sering disaring. Harganya mulai dari berapa, Kak? Harga kita mulai dari 6.000 sampai 22. 6.000 sampai 25. 25. 25. Itu tergantung isinya ya? Iya, tergantung isinya. Yang 25 itu yang spesial. Iya, Kak. Iya, Kak. Yang harga 25 yang isi berapa tuh, Cep? Yes, itu isi telur isi 2. Isinya coba. Iya. Pakai rendang juga. Oh, pakai bedanya apa? Rendang, pakai rendang. Iya, bedanya dia ada rendangnya double. Oh, bumbu rendang gitu ya. Daging asli, Kak. Apa? Daging asli. Oh, daging asli. Heeh, rendang asli. Pakai daging sapi ya? Iya, daging sapi. Ini berapa lama masaknya? Masaknya berapa menit ya? Adanya kelihatan coklat aja udah matang gitu ya? Iya, kalau udah nggak basah dalamnya udah matang. Udah matang ya? Iya. Jualan berdua aja, Bu? Iya, Bang. Sama anak? Mana? Sudah lama Bu jualan di sini? Sudah 4 tahun. Oh, 4 tahun. Menunya ada apa aja, Bu? Menunya ada ayam rendang, gada rendang, spesial itu daging rendang juga. Dari mulai harga berapa? 6.000. Iya. Sampai? Sampai 25. Sampai 25 ya. Paling best seller harga berapa, Bu? Rendang. Harga berapa paling best seller? Paling laris? Yang 6.000. Ini yang lebih ini beda dayanya apa? Rendangnya ya yang beda dayanya yang lain. Kalau kan ini kalau yang rendang telurnya satu, yang rendang telurnya satu. Kalau yang spesial tuh telurnya dua. Oh gitu. Pak telur bebek apa ayam itu? Beda-beda. Kalau yang ayam ya 21, yang bebek 225. Oh iya. Ini khas Padang ya, Bu ya? Iya, Bang. Jadi ininya khas Padang. Khas Padang. Tadi Ibu satu ya? Iya. Ibu juga satu. Mega. Mega usianya berapa? Usianya 24. Iya. Masih sekolah apa? Udah tamat. Oh, udah tamat. SMA. Iya, SMA. Terus terjun ke jualan gitu ya? Iya. Ambil kuliah enggak nih? Enggak. Baru fokus jualan. Jualan. Bantuin ibu ya. Iya. Bantuin ibunya ya. Iya. Ini sehari habis berapa kilo telur? Telur berapa habis berapa kilo? Telur? Iya. 15 sampai 17. Sampai 17 kilo. Apalagi aja ini ya malam minggu ya? Iya. Dua. Ayam. Iya.
Sayurannya ada apa aja, Bu? Sayurannya kol sama daun bawang. Dua macam ya? Iya. Habis ini diisi cabai. Iya. Ini nyiapin aja ya? Iya. Nyiapin, ntar kalau orang beli tinggal nginin bumbunya, Bang. Ngasih cabainya gitu kalau mau pedas gitu. Iya, mau pedas, tambah itu cabai. Itu rendangnya ya, Bu? Iya, rendangnya, Bang. Oh, harus dipotong-potong ya? Dipotong, Bang. Atau 9 gitu kalau ini ya? Iya, minyaknya juga minyak ini ya, premium ya, Tanko ya. Tanko Bang, bagus. Iya. Bu, ini lagi dipotong-potong, Bu. Iya, ini kok ya. Bang, motornya cepat nih, Bu, udah terbiasa ya. Iya. Kilo. 8 kilo. Iya. Berarti sehari habis berapa porsi? Habis berapa martabak kalau boleh tahu? Ngitung enggak? Enggak dihitung. Itunya duitnya ya? Iya. Duitnya, Bang. Kalau belanjanya sehari habis berapa ratus? Apanya? Belanjanya. Kalau saya hari cap jualan, belanja barang-barang. Nah, buat jualan. Kita kan belanja telurnya kan 2 hari sekali, 30 kilo. Yeah. Ditambah juga bebek berapa 5 sak itu gitu. Jadi 2 hari sekali belanja. Kata yang hadian kol itu tiap hari apa gimana? Kol beli juga dari antarin. Iya. Yeah. Ini sehari habis berapa liter nih, minyak? Ini? Ya. Sekarang 7 liter, 3 liter. 7 liter sama 3 liter. Nah, 3 liter, 7 liter. Berapa? Saya mama telur ayam sama bebek. Iya, pedas? Pedas nggak? Pedas, Bu. Jadi kalau ada yang beli harus dadakan ya? Iya. Cabenya ini ya, Bu? Asli ya, bukan Aida ya? Ini Aida, dicampur lagi. Oh, dicampur Aida. Rawit lagi supaya pedas lagi. Oh, ini lebih yeah. Banget dong itu nanti. Iya. Yeah. Apa nih ayam 2? Ayam 1, bebek. Ini, yeah. Bang. Ini ayam 2-2-nya kan? Bisa kepikiran kasih rendang kenapa, Bu? Gimana itu, Bu? Oh.
Ya, kita mah ide sendiri juga, ide si Uda. Oh, ide sendiri. Iya. Cantik-cantik banget nih. Ini jualannya di sini aja? Ada di Gram Permata 2. Oh, ada cabangnya. Ada, ya. Berarti cabangnya berapa, Bu? Hah? Cabangnya ada berapa? Ada 2. Oh, 2. Tadinya kan 3 di Alamanda, terlalu jauh kan, nggak ke sana. Ya, di sini sama di? Ya, di ini di Gram Permata 2. Gram Permata 2 ya? Iya, CBL. Kalau di sini di mana nih alamatnya? Apanya? Di sini alamatnya di mana ini? Alamatnya Puri Cendana 1. Oh, perumahan ya? Iya, gitu ya. Perumahan Puri Cendana 1. Cibitung ya, Bu? Tambun, Tambun Selatan. Oh, Tambun Selatan ya? Iya. Bunya bikinnya udah cekatan banget. Ah? Udah cekatan, udah cepet. Bukanya tiap hari jam berapa? Bukanya jam 4. Jam 4 sore? Iya, jam 4. Jam sampai jam berapa biasanya? Jam 4 sampai jam 12. 12 malam. Iya. Ada liburnya apa? Hah? Buka terus. Apa, Bang? Liburnya ada enggak? Ada liburnya juga. Oh, hari apa itu? Enggak tentu, itu kepengen kita libur, libur. Oh, kalau kecapean aja gitu. Heeh, libur gitu, pengen libur, libur, Bang. Lu awal berarti ceritanya gimana, Bu? Sampai sekarang jual cabang. Iya, cabang. Oh, awal ceritanya panjang. Tadi kan ini kita kan dagang ketupat sayur tadinya ya, Bang. Jadi itu kepengen juga buka ini, ada orang saudara juga buka itu. Jadi kepengen juga buka. Iya, jadi anak saudara. Iya. Coba cari tentang apa gimana, Bu? Ada aja lumayan. Ada aja. Ya, kita mah baru jualan, tapi ada aja, alhamdulillah, ada aja. Ada keraguan ya, sih? Apalah, pasti enggak, gitu. Tapi kita mah gini aja, yang penting kita usaha, gitu ya. Kita jalanin aja, gitu. Yang yakin ya? Yakin aja, gitu. Mau sepi, mau rame, gitu, kita... Yang penting kita mah, iya. Pasti ya, Bu? Hah? Pasti ya? Iya. Boleh tanya omset enggak, Bu? Omset satu lapak di sini aja. Oh. Ada 2 juta. 2 juta. Ya, lihat situasinya juga ya, Pak. Kan kalau hujan kan enggak mungkin ya, kan gitu. Kalau pemagi ya tergantung pengunjungnya juga lah gitu. Pernah rekor berapa, Bu? Terbanyak? Paling banyak pernah dapat 2.200.000. 2.200.000. Ini udah mau mateng ya? Belum. Oh, matang. Belum. Sebelum jualan ini jualan apa? Itu baju udah depan. Tadinya kan dagang sendal juga kitanya. Tapi sandalnya sekarang mah udah di ini dijual, nggak ada yang nunggu. Tinggal dulu. Iya. Iya. Sekarang harga telur berapa, Bu? Sekilo, Bu? Harga telur berapa sekilo? 27. Iya. Udah naik ya, apa gimana? Udah nggak menurun lah, Bang, bukan naik, menurun lah. Menurun ya. Pernah mahal, pernah ke berapa? Paling mahal kita beli. Pernah 32. Ngapain 32 sekilo? Iya, benar. 32. Mahal juga ya 32. Mahal juga. Satu lagi mahal dulu kan kemarin-kemarin itu. Tapi harganya tetap sama dijualnya 6.000-an. Masih 6.000 aja. Iya. Ayo. Ya, sampai. Ya.
bebek rendang, Bang. Bebek rendang. Ya. Yang ayam? Ayam rendang, ayam biasa sama bebek biasa ya. Ini yang bebeknya disobek. Iya, yang bebeknya disobek ya, Bang. Iya. Iya, Bang. Ini mah yang beli ada terus ya, Bu ya? Ada aja, Bang. Alhamdulillah. Kalau baju kurang ya, Bu ya? Iya, kurang, Bang. Kurang. Merata ya kayaknya gitu. Tapi tiap hari ada bisa laris ya, Bu ya? Alhamdulillah, Bang. Ada aja. Bu, ada tips nggak, Bu, buat teman-teman yang di rumah yang mau usaha, Bu? Terutama yang pemula nih, Bu. Apa, Bang? Tips pemula, motivasi. Buat teman-teman yang di rumah ada nggak, Bu? Buat teman-teman yang di rumah ya. Ya, yang mulai merintis apa itu, Bu? Maksudnya? Yang mulai merintis usaha. Oh, ya kalau kita merintis usaha pertama ini mah, yang penting kita mah yakin ya, Bang. Yakin gitu. Jangan menyerah dulu ya. Semangat. Gitu, semangat, jangan menyerah dulu, walaupun sepi juga tetap semangat. Dulu waktu sepi perasaannya gimana? Bawa enjoy aja. Hmm. Bawa happy ya, Bu? Iya. Nanti kalau kepikiran malah ini ya, Bu, jadi pusing ya? Iya. Ini tendangnya kalau digunakan kayak gini enggak, ini enggak alot? Enggak. Enggak alot ya? Enggak. Padang. Khas Padang, Bang. Jadi jarang ada yang jual kalau khas Padang. Ada banyak. Banyak. Hmm. Tapi jangan banyak yang kesini. Iya, banyak. Ada juga. Ini yang bikin beda sama yang lain. Kita bikin rendang gitu. Rendang. Iya, rendang. Jadi rendangnya asli ya? Asli gitu. Kalau ayam rendang berarti ayam ditambah rendang gitu ya? Iya, ayam telur ayam tuh ditambah daging rendang gitu. Walaupun hujan banyak yang beli ya, Kak? Apa, Kak? Kalau walaupun hujan banyak yang beli ya? Mantap. Iya, alhamdulillah. Kalau jerimis-jerimis, kalau rendang ada di rumah? Iya. Iya kali. 26. Ibu tadi 2 ya. Yang pedasnya samping sama sobek yang dan ini yang di pantat-pantatnya dan bawang ya? Iya, Bang. Yang bawang. Kalau pakai gunting gimana, Mas? Susah. Ini lebih cepat ini daripada gunting, ya. Kering matanya.